gimana Om? Maksudnya memang sangat membantu atau gimana? Sangat membantu, Pak. Nah, ini kalau kondisi sekarang gimana Om? Orderan? Orderannya sepi. Sepi ya? Kenapa Om kok sepi Om? Ya gara-gara virus corona sih. Oh iya. Jadi menurut drastis sampai berapa persen? Biasanya berapa sehari? Satu hari. Biasanya sampai 10 lah. Oh iya. Sekarang turunnya kurang lebih 70%. 70% ya. Intinya gini, kami keluarga besar Kejaksaan Negeri Brebes pada dasarnya dalam suasana yang darurat adanya wabah penyakit virus COVID-19 ini, tentunya banyak sekali masyarakat di sekitar kita yang kekurangan seperti tukang becak, tukang ojek. Kita berusaha keluarga besar Kejaksaan Negeri Brebes memberikan bantuan berupa beras dan telur untuk hari ini untuk sekitar 100 paket, kira-kira seperti itu. Semoga aja untuk hari-hari berikutnya kita juga bisa dapat memberikan bantuan lagi. Jadi kita ini adalah bentuk kepedulian dari keluarga besar Kejaksaan Negeri Brebes. Pak, mungkin ada himbauan kepada apa masyarakat-masyarakat yang dirasa mampu untuk membantu Pak kepada warga sekitarnya, Pak? Ya, betul sekali. Jadi memang kita berharap kepada masyarakat yang lebih mampu, yang berada, bisa kita memikirkan ke sekeliling kita, lingkungan masyarakat sekitar kita yang mungkin sangat dibutuhkan, yaitu masyarakat-masyarakat yang terdampak dengan adanya pembatasan untuk keluar, sehingga mungkin kesulitan untuk mendapat rezeki, mendapat dari kerjanya, sehingga kita yang lebih berada bisa membantu.